Kasat Lantas Polres Binjai AKP Agus Ita Lestari Ginting SIK MSI, melaksanakan kegiatan Jumat Barokah. MSTP melaporkan dari Kota Binjai, Sumatera Utara, Jumat, tanggal 2 Februari tahun 2024. Kasat Lantas Polres Binjai menindaklanjuti arahan dan program kerja Kapolres Binjai, melaksanakan kegiatan Jumat Barokah, bergabung dengan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Kota Binjai terhadap warga masyarakat. Kegiatan Jumat Barokah kali ini, Kasat Lantas AKP Agus Ita Lestari Ginting SIK MSI, didampingi Kanit Ibda Dian Haryanto SH, dengan Ibtu Kesatria Jaya Ginting, bersama personil Satlantas Polres Binjai Kecamatan Binjai Timur, Sumatera Utara, pada Jumat, tanggal 2 Februari tahun 2024, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Di saat melaksanakan kegiatan tersebut, Kasat Lantas juga memberi keterangan terhadap tim media tentang kegiatan yang dilaksanakan. Hari ini Satlantas Polres Binjai bersama dengan GMNI melaksanakan Jumat Barokah di Terminal Ikan Paus Kota Binjai. Tujuannya ialah untuk kegiatan sosial, khususnya kepada para tukang beca, pengemudi ojol, dan pengemudi angkutan umum, juga sekaligus sosialisasi agar para pengemudi ini menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Kegiatan ini yang dilakukan pada saat apa saja? Kegiatan ini kami lakukan setiap hari Jumat. Jadi tujuannya sebagai kegiatan sosial, juga sekaligus himbauan kepada para pengendara untuk tertib berlalu lintas. Satlantas Polres Binjai bersama dengan GMNI melaksanakan Jumat Barokah di Terminal Ikan Paus Kota Binjai. Tujuannya untuk kegiatan sosial, khususnya kepada para tukang becak pengemudi ojol dan pengemudi angkutan umum, juga sekaligus sosialisasi agar para pengemudi ini menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Kegiatan ini dilakukan setiap hari Jumat sebagai kegiatan sosial, juga sekaligus himbauan kepada para pengendara untuk tertib berlalu lintas. Kasat Lantas AKP Agus Ita Lestari Ginting SIK MSI melaksanakan himbauan tentang tertib berlalu lintas dan juga mengajak warga masyarakat untuk membantu Polri dalam mewujudkan situasi Kamtibmas tetap kondusif, khususnya saat ini menjelang bagi barokah setiap hari Jumat, ucap AKP Ita Ginting. Ketua DPC Dewan Pimpinan Cabang GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kota Binjai, kami bagi-bagi setiap hari Jumat Barokah, memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Kasat Lantas Polres Binjai, Satuan Lalu Lintas yang sudah memberikan waktunya kerjasama membantu membagi Jumat Barokah, jelasnya. Dari Binjai, Sumatera Utara, Edison Haryanja melaporkan. Kendaraan izin memutus tutup. Kita selalu mencari keindahan, segala keindahan dalam hidup. Kita selalu mencari kesibukan,
kesibukan untuk menafkahi hidup. Apa kita kini telah mengerti segala keindahan dalam hidup? Keindahan yang abadi selamanya, bukan hanya keindahan di dunia. Kita bergerak bersama mempedulikan mereka, menyisihkan waktu dan harta untuknya. Bersama peduli sesama, oh keindahan bersama mereka tertawa, berbagi rasa peduli sesama. Julie.